Halo, jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik menyertai kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas sosok perempuan yang sedang viral di media sosial karena suaranya yang mirip sekali dengan mendiang Nika Ardila. Siapa lagi kalau bukan Reza atau lebih akrab dikenal dengan nama Reza Ardila. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan jangan lupa tetap tersenyum. Said, kasihan mereka, kasihan mau terus berpikir kali. Risa nggak bisa paksa orang tua Risa. Orang tua Risa nggak mampu gitu. Kalau Risa tidak maksain, kasihan mereka. Kasihan mau. Risa gadis viral yang memiliki suara mirip mendiang Nika Ardila masih berada di Jakarta. Kini karirnya semakin sukses berkat dukungan Melly Guaslo, nama Reza semakin dikenal di kalangan masyarakat tanah air. Dilansir dari channel YouTube Halaman Cerita, Minggu 28 November 2021. Disebutkan kehidupan Reza Ardila berubah drastis setelah kontrak 100 miliar. Kehidupan Reza pun kini semakin membaik. Reza merupakan warga desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di mana gadis asal Jeneponto viral karena memiliki suara mirip dengan almarhumah Nika Ardila. Saat pertama kali viral, Reza menjadi perbincangan warganet serta banyak netizen yang mengatakan bahwa suaranya mirip banget dengan mendiang Nika Ardila. Video Reza juga sempat diposting oleh Melly Guslau di akun IG-nya. Setelah viral Reza, Ardila mendapat panggilan ke Jakarta untuk menghadiri undangan dari salah satu stasiun televisi swasta. Kemudian, Reza menghadiri undangan tersebut dan pertama kali tampil di layar televisi saat menghadiri acara Brownies di Trans TV. Selama kurang lebih 2 pekan Reza masih berada di Jakarta. Hal itu diungkap oleh sepupu Reza yang bernama Nur Laila. Saudara sepupunya inilah yang mendampingi Reza selama di Jakarta. Ia mengatakan bahwa Reza masih sibuk mengisi undangan dari berbagai acara di Jakarta. Nur Laila juga mengungkapkan bahwa sudah banyak acara yang pernah dihadiri Reza. Sekian dulu informasi seputar viralnya gadis bernama Reza ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Sampai jumpa. Jauh dari yang namanya kota. Paling kalau ke kota Makassar itu sekitar 2-3 jam. Reza 3 bersaudara, Reza anak kedua. Kakak yang pertama perempuan, udah berkeluarga. Terus yang kecil itu laki-laki. Udah lama sebenarnya, sekitar umur 12 ke 11 tahun itu Reza udah kurang pasti. Tapi udah, yang jelas udah lama Reza nyanyi.